Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, betapa banyak ya requestan daripada teman-teman sekalian di Instagram. Nah, di sini ada salah satu official trailer yaitu Mat Kilau Kebangkitan Pahlawan di Pawagam 23 Juni 2022. So ini daripada studio Kembara guys. Dan ya ini adalah sebuah film ya, Mat Kilau ya. Sebuah film terbitan studio Kembara diarahkan oleh Syamsul Yusuf dan dibintangi oleh Dato Adiputra, Fattah Amin, Beto Kusyairi, Yayan. Oh, dari Indonesia juga ada guys. Yayan Ruhyan ya, Johan Asari, Datuk Jalaluddin Hasan, Datuk Rahim Razali, Eli Suryanti dan ramai lagi barisan pelakon terkenal. So, yaps, banyak sekali selanya komentar-komentar ini juga dari teman-teman ya, dari netizen-netizen ya kan. Nanti kita akan baca di akhir video. So, langsung saja guys kita tonton official trailer daripada Mat Kilau Kebangkitan Pahlawan. Let's go. Al-Fatihah untuk Mat Kilau bin Imam Rasu. Oke, langsung saja guys ya. Kita sebagai umat Islam ya, apabila ada Al-Fatihah maka dibaca. Dan mari kita khususkan Al-Fatihah kita kepada almarhum Mat Kilau bin Imam Rasu. Ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واصله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس امين امين يا رب العالمين. Okay, lanjut guys. Wih. Dalam kalangan manusia ada insan yang seakan-akan terpilih. Oke, ini kalau kita mengetahui ya, istilahnya dulu pernah saya react juga tentang Mat Kilau ini. Memang melawan penjajah ya, seperti itu guys. Makanya di film ini banyak sekali kayak penjajah-penjajah gitu guys. Nah ini membaiki umat. Wow, keren banget sih. Kamulah insan itu, Kilau. Sebuah film Syamsul Yusuf. Do not forget, East Coast is our new mission. Orang British dah mula tujuh pulang. Tanah Melayu dalam bahaya. Itu ayannya. Lakukan pada tanah kami telah melanggar kedaulatan undang-undang orang Melayu dan juga mencabar Sultan. Penjajah Inggris ke barat dan segala tali barat harus di... Ini keren banget sih guys. Asli sampai banget istilahnya pesan yang disampaikan, maksudnya apa ya, untuk menggugah istilahnya semangat kita. Ini perjuangan daripada orang-orang dulu ya guys. Keren. Biar aku gugur pertahankan hak daripada melihat tanah air aku dilabah penjajah. British Rampart. Bumi tanah paham ini adalah bumi yang berdaulat. Wow. Salahkan bangsa kita sendiri karena memberi ruang kepada mereka untuk jajah tanah kita ni. Deg-degan bener istilahnya kayak wow. Kok keren banget gitu filmnya. Allahu Akbar.
Mat Kilau Kebangkitan Pahlawan. Oke. 23 Juni 2022 guys. Oke, udah selesai, itulah trailernya tadi. Dan kalau kita tengok memang keren banget. Dan jangan lupa buat teman-teman semua untuk nonton, karena ini membangun jiwa patriotik kita ya. Dan melihat bagaimana istilahnya orang-orang terdahulu memperjuangkan tanah Melayu, memperjuangkan satu negara agar supaya merdeka. Dan Allahu Akbar, kita sekarang boleh hidup selesa, kita sekarang boleh hidup bahagia, kita sekarang boleh hidup nyaman lah, seronok lah. Itu sebab daripada perjuangan para pahlawan kita. Maka jangan pernah lupa untuk senantiasa mendoakan para pahlawan kita. Ya, kita doakan agar supaya mereka ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan tempat yang mulia. Maka daripada itu sangat-sangat bagus apabila di awal tadi ada khususan, ada Al-Fatihah, kirim doa kepada almarhum pahlawan yaitu Mat Kilau. Dan ini sebuah film yang nyata ya, perjuangan daripada para pahlawan. Sama halnya di Indonesia, banyak sekali film-film daripada para pahlawan sudah dirilis gitu. Dan menggugah istilahnya semangat kita untuk senantiasa, wow, ternyata perjuangan mereka seperti ini. Ternyata istilahnya apa yang kita pikirkan sekarang dengan dulu itu beda banget. Kalau dulu hidup untuk berjuang, kalau sekarang hidup dengan terlena dengan dunia. Yang mana dunia ini ya Allah Akbar. Kita tinggal menikmati enak-enaknya saja tanpa harus memperjuangkan. Maka daripada itu kawan-kawan sekalian, jangan pernah meremehkan, jangan pernah melupakan jasa daripada pahlawan kita. So buat teman-teman semua, jangan lupa untuk nonton di bioskop ataupun di Puagam ya, 23 Januari 2022 Mat Kilau Kebangkitan Pahlawan. So langsung saja kita akan membaca istilahnya komentar-komentar daripada netizen-netizen yang budiman ya. Aku harap masa depan akan datang movie ini akan dijadikan slot movie yang wajib tayang setiap kali kebangsaan tiba. Wow, keren. Peh, bersemangat jiwa aku, bergetar naluri rohani aku bila tengok perjuangan-perjuangan Melayu Islam tegakkan agama, bangsa dan negara. Padu, lama dah tunggu cerita ni, respect. Okay. Dan cerita macam ni kita mesti support supaya ramai pengarah dan produser yang buka mata untuk film sejarah macam ni. Betul, ya istilahnya sejarah itu harus diungkap, sejarah itu harus dipublikasikan. Karena kenapa banyak anak-anak muda sekarang itu tidak mengenal sejarah dan tidak tahu sejarah gitu. Jadi dengan adanya film seperti ini boleh membantu anak-anak muda untuk mengetahui lagi, oh ternyata seperti ini perjuangannya, ternyata seperti ini sejarah daripada negara kita ataupun bangsa kita. Dan Allahu Akbar, perjuangan. Dan setiap perjuangan kemerdekaan suatu negara tidak akan luput dengan satu, yaitu Allahu Akbar, agama Allah Subhanahu wa taala. Apabila merdeka dengan nama Allah Subhanahu wa taala, maka tentram damai, jadi negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan ini perjuangan nenek moyang kita, para pahlawan terdahulu Indonesia, Malaysia dan negara-negara lain yang berjuang yang menegakkan agama Islam dan juga istilahnya kemerdekaan. Maka daripada itu teman-teman sekalian, jangan pernah lupa akan sejarah. Dan banyak lagi komentar-komentar di sini, meremang tengok, betul saya juga meremang ya. Mengangkat martabat pahlawan Melayu seolah-olah satu seruan kebangkitan untuk anak Melayu. Allahu Akbar, betul betul betul. Gila gila gempa. Woi, tahniah, hidup roh perjuangan Melayu, betul. Oke, di sini ada juga tahniah, inilah sebenarnya Adiwira tanah air yang perlu diangkat ke layar perak. Betul. Biar menjadi bukti perjuangan perwira-perwira tanah airku memperjuangkan kedaulatan tanah Melayu menentang penjajah. Semoga ianya menjadi titik semangat kepada pengkarya-pengkarya film tempatan untuk menghasilkan banyak lagi film-film tentang tokoh perwira kita di layar perak. Betul sekali istilahnya. Ya, itu yang harus kita kedepankan untuk istilahnya anak-anak muda dan orang-orang luar juga mengenal tentang sejarah negara kita, yang mana kita bukan negara yang lemah, di mana kita bukan bangsa yang lemah, tapi kita adalah bangsa yang kuat,
yang ditakuti seluruh dunia. Insyaallah. Terima kasih datang ke video ini guys. Semoga teman-teman semua terhibur dan semoga teman-teman semua mendapat pelajaran dari video ini. Dan jangan lupa untuk tonton 23 Jun 2022. Saya saja istilahnya menonton video ini, trailernya ini, aduh, itu pengen banget nonton bersama kalian di sana ya. Karena memang keren banget guys. Langsung apalagi ada aktor daripada Indonesia juga gitu kan. Sangat-sangat bangga saya. Terima kasih sudah tonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.